Meninggalnya aktor dan pengusaha muda Ashraf Sinclair masih menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Khususnya istri tercinta Bunga Citra Lestari dan putra semata wayangnya Noah Sinclair. Di tengah banyaknya ucapan bela sungkawa, Bunga Citra Lestari tidak banyak bicara. Ia begitu berduka karena meninggalnya suami tercinta terlalu cepat baginya. Diiringi rasa sedih seluruh keluarga besarnya dan kerabat serta sahabat-sahabatnya, jenazah Ashraf Sinclair dimakamkan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Ashraf Sinclair, aktor dan pengusaha muda ini, meninggal dunia pada Selasa lalu akibat serangan jantung di usia yang masih terbilang muda, 40 tahun. Kematiannya memang mendadak dan mengagetkan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tak ada keluhan sakit sebelumnya. Itulah yang membuat sang istri, Bunga Citra Lestari, tak banyak bicara di tengah membludaknya para pelayat dan ramainya ucapan bela sungkawa. Baginya, kematian sang suami terlalu cepat baginya. Sang istri tak pernah mengira, bahkan membayangkan pun tidak, bahwa sang suami tercinta meninggal dunia di saat-saat yang tidak disangka-sangka. Hanya ditinggal sebentar untuk membersihkan dirinya, begitu kembali sang suami telah tiada. Kematian mendadak seperti ini belakangan memang banyak terjadi dan sekaligus menjadi peringatan bagi yang hidup bahwa kematian bisa datang kapan dan dimanapun dia tanpa bisa direncanakan. Berapa banyak orang yang tiba-tiba meninggal dunia ketika tengah bekerja, ketika tengah beribadah, ketika tengah melakukan tugasnya, ketika berolahraga, bahkan ketika istirahat. Imam Bukhari, ahli hadis dari Bukhara, telah mengingatkan masalah kematian mendadak, seraya menasehatkan untuk memperbanyak amalan melalui syairnya. Manfaatkanlah di saat longgar keutamaan ruku, karena bisa saja kematianmu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang sehat yang engkau lihat tanpa sakit, namun jiwanya yang sehat itu pergi dengan mendadak. Dan yang menakjubkan, ternyata nasihat Imam Bukhari ini terjadi pada dirinya sendiri. Menurut Imam Ibnu Hajar, kematian Imam Bukhari tergolong kematian yang mendadak. Pertanyaannya kemudian muncul adalah, apakah kematian mendadak adalah anugerah atau justru sebaliknya? Kematian mendadak merupakan tanda kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian mendadak adalah siksaan yang membawa penyesalan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi. Para ulama telah menjelaskan mengapa kematian mendadak merupakan siksaan yang membawa penyesalan. Ali Al-Qari rahimahullah berkata, kematian mendadak merupakan dampak dari dampak kemurkaan Allah sehingga Allah Azza wa Jalla tidak membiarkannya bersiap-siap untuk akhiratnya dengan taubat dan dengan mempersiapkan bekal akhirat. Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya sakit yang bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Penjelasan serupa juga telah ditegaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah. Namun yang perlu diketahui, kematian mendadak yang merupakan murka Allah kepada orang tersebut hanya berlaku pada orang-orang kafir dan orang yang selalu bermaksiat. Hal ini tidak berlaku bagi orang mukmin, karena orang mukmin selalu mempersiapkan diri dengan iman yang sahih dan amalan yang saleh. Sehingga kematian mendadak bagi seorang mukmin merupakan keringanan baginya. Itu sebabnya kematian dengan cara seperti ini menurut Imam Nawawi lebih disukai oleh para muqarrabin atau orang-orang yang senantiasa menjaga amal kebaikan karena selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ada sebuah keterangan dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa kematian mendadak merupakan keringanan bagi seorang mukmin dan kemurkaan atas orang-orang kafir. Keterangan Ibnu Mas'ud ini diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap hasan oleh Imam As-Suyuti. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kematian yang datang tiba-tiba. Lalu beliau menjawab, itu merupakan kenikmatan bagi seorang mukmin dan merupakan bencana bagi orang-orang jahat." Hadis riwayat Ahmad.
Hal ini bisa dijelaskan bahwa kematian mendadak yang dialami seorang mukmin adalah kebaikan baginya. Dia merdeka dari hiruk-pikuk dunia yang menjemukan dan terbebas dari segala ujiannya. Ringan juga berarti ia tidak mengalami permulaan kematian atau menderita karena sakit yang lama. Sakit meskipun menjadi penambah pahala dan pengurang dosa, tapi jika dihadapi dengan tidak sabar, bisa menjadi dosa. Orang mukmin yang mengalami kematian mendadak bisa terlepas dari semua itu. Makna ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah. Ia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilalui iring-iringan jenazah. Beliau lalu bersabda, "Yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksud yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya?" Beliau menjawab, "Seorang hamba yang mukmin beristirahat dari keletihan dunia dan kesesahannya, kembali kepada rahmat Allah. Sedangkan hamba yang jahat, para hamba negeri, pohon dan binatang beristirahat, merasa aman dan tenang darinya." Hadis riwayat Muslim. Jika kematian mendadak bagi seorang muslim merupakan sebuah bentuk istirahat, berbeda dengan orang yang jahat. Justru orang lain yang beristirahat karena kematiannya, bahkan bisa jadi kematiannya yang tidak diduga menjadi kabar gembira bagi orang lain. Karena orang akan beristirahat dari kezaliman dan gangguan yang ia sebabkan. Tidak hanya manusia, bahkan binatang serta tumbuhan pun ikut beristirahat dan merasa tenang karena kematiannya. Bisa jadi orang jahat tersebut menyiksa binatang, memberi beban yang tidak seharusnya. Sedangkan bagi tumbuhan juga demikian. Ia akan aman dari gangguan dan bahaya yang ditimbulkan manusia jahat tersebut. Selain itu, bisa jadi karena kedurhakaan dan kejahatannya, Allah menahan air hujan sehingga tumbuhan kekeringan dan kekurangan air. Dari kematian mendadak tidak bisa dikatakan terpuji atau tercela dengan sendirinya. Tapi yang menentukan baik atau buruknya adalah pada siapa kematian mendadak itu datang. Jika pada orang soleh yang memang telah mengisi hari-harinya dengan ibadah dan amal soleh, tentu kematian mendadak atau tidak bukan menjadi persoalan baginya. Ia telah mempersiapkan diri kapan saja untuk menghadap Tuhannya. Berbeda dengan mereka yang ingkar dan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Kematian mendadak merupakan bencana dan musibah bagi mereka. Mereka tidak sempat memperbaiki diri hingga akhirnya bertemu Allah dalam keadaan yang buruk. Wallahu a'lam. Caranya biasanya itu sih kalah bar lapangan. Kalah setengah-setengah tapi pinggiran 50.000. Jadi yang kalah bayar atau sistem miring. Miring tuh biasanya 70-30. Yang kalah bayar 70-nya, yang menang bayar 30-nya. Taruhannya ya bisa air, bisa duit lebih. Kadang kalah bayar lapangan, terus berbentuk uang sih, kadang-kadang juga ada pinggirannya juga. Pemirsa sana, permainan futsal sangat digandrungi masyarakat dari anak muda hingga orang dewasa. Terkadang agar lebih seru dan menantang, tim yang bertanding seringkali membuat kesepakatan yang kalah harus membayar sewa lapangan. Imbasnya, pemain menjadi lebih bersemangat untuk menang agar mereka tidak perlu mengeluarkan uang dan tentu saja hak untuk berbangga diri di depan lawannya. Namun, dalam Islam sendiri, melakukan kesepakatan yang melibatkan uang seperti ini dapat dikategorikan sebagai berjudi. Ini sering terjadi memang di masyarakat ya. Kalau orang Sunda bilang ini lehyar, nu eleh bayar. Jadi yang kalah harus bayar gitu ya. Nggak hanya futsal, kadang-kadang badminton juga yang kalah harus bayarin kok dan seterusnya gitu ya. Nah kalau menurut Islam bagaimana? Nanti ada yang disebut dengan maisir. Yang di Quran disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabul azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, maisir, dan seterusnya adalah perbuatan syaitan. Nah maisir itu ya
artis secara singkatnya judi ya. Maka termasuk main futsal ini walaupun dia tujuannya untuk seru-seruan, tapi kalau ada taruhan dari kedua belah pihak, yang mana yang kalah ini harus membayar sejumlah uang, baik itu untuk traktir makan bakso, baik untuk sewa lapangan, maka sebetulnya ini termasuk maisir yang tidak diperbolehkan. Dalam masalah ini, para ulama memberikan tiga kriteria unsur judi. Yang pertama, jika suatu permainan atau perlombaan apapun itu, baik olahraga atau perlombaan ketangkasan, di mana di dalamnya ada penentuan mana yang kalah dan mana yang menang. Yang kedua, ada taruhan berupa harta yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, taruhan ini berasal dari kedua belah pihak yang bertanding. Sehingga kesepakatan ini disebut maisir judi yang diharamkan dan merupakan perbuatan setan. Salah seorang ulama Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menukil dari perkataan Mujahid seorang tabi'in bahwa setiap sesuatu yang ada taruhannya, maka termasuk maisir meskipun bentuknya adalah permainan dengan biji-bijian. Dalam hal ini termasuk permainan kelereng yang sering dimainkan oleh anak-anak. Jika terdapat unsur taruhan di dalamnya, meskipun nilai taruhannya tersebut jumlahnya sangat kecil dan tidak seberapa, maka termasuk taruhan yang diharamkan dalam Islam. Para ulama bahkan menilai judi itu lebih berbahaya dari riba. Menukil Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kerusakan maisir yang diantaranya adalah judi lebih berbahaya dari riba. Karena maisir memiliki dua kerusakan, yaitu memakan harta haram serta terjerumus dalam permainan terlarang. Maisir juga bisa memalingkan seseorang dari zikrullah, salat, serta memudahkan timbulnya permusuhan dan saling benci. Oleh karena itu, maisir diharamkan sebelum riba. Lalu bagaimana dengan hadiah uang yang biasa diberikan dalam event perlombaan? Apakah ini juga mengandung unsur judi? Mengingat bahwa hadiah juga digunakan sebagai penyemangat bagi peserta lomba. Dalam syariat Islam, mengikuti perlombaan olahraga yang berhadiah hukumnya boleh-boleh saja. Namun perlu diketahui terlebih dahulu dari mana asal hadiah tersebut. Jika hadiah berasal dari sponsor ataupun orang ketiga selain dari pemain, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi jika hadiah ini berasal dari uang pendaftaran peserta, maka akan berubah hukumnya menjadi haram. Selama hadiah itu bukan berasal dari dana yang dibayarkan oleh peserta, ya, dana partisipasi peserta, itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena walaupun itu namanya uang registrasi lah, uang pendaftaran lah, tapi kalau untuk hadiah pemenang, nah itu sebetulnya hakikatnya adalah taruhan. Nah, sehingga hadiah itu diperbolehkan bagi pemenang, tapi jangan dari dana partisipasi peserta yang ikut dalam perlombaan itu. Bisa misalnya dari sumbangan masyarakat, bisa dari kas RT misalnya gitu, kalau ada perlombaan seperti itu, atau dari sponsor, nah itu boleh dari pihak ketiga. Tapi kalau dana peserta yang ikut, kemudian mereka mengumpulkan sejumlah uang di mana yang menang nanti mendapat uang itu, yang berasal dari semua peserta yang ikut, maka hakikatnya ini adalah taruhan. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Para ulama sepakat bahwa unsur judi terpenuhi jika ada pihak yang dirugikan jika kalah dan ada pihak yang diuntungkan ketika menang. Oleh karena itu, jika hadiah diambil dari pemain, maka itu termasuk dalam merugikan pihak yang kalah dan diharamkan. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, seringkali ketika kita berpergian entah dari perjalanan wisata, mudik dan sebagainya, kita menyempatkan membeli oleh-oleh untuk tetangga kita. Tetapi terkadang jumlah yang kita beli terbatas, sehingga kita harus memilih tetangga mana saja yang kita beri. Hal tersebut seringkali memunculkan perasaan tidak enak, karena tidak bisa memberi kepada semua tetangga. Kadang kita harus sembunyi-sembunyi memberikan oleh-oleh agar tidak diketahui oleh tetangga yang lain. Sebenarnya, tetangga mana yang harus lebih didahulukan?
Ketika ingin berbagi makanan atau hadiah kepada tetangga, namun hadiah yang kita punya terbatas, maka tetangga yang lebih diutamakan adalah tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga. Kepada yang mana yang aku harus beri hadiah terlebih dahulu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kepada pintu yang lebih dekat dengan rumahmu." Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abdurrahman As-Sa'di saat menafsirkan Quran surah An-Nisa ayat 36 tentang perintah berbuat baik kepada tetangga, menjelaskan bahwa tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita lebih besar haknya dibanding tetangga lainnya. Sementara itu, berbagi makanan kepada tetangga merupakan satu dari tiga wasiat yang Rasul sabdakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik." Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana jika tetangga yang terdekat justru bukanlah yang paling akrab dengan kita? Karena mungkin kita tidak pernah bertemu dengan tetangga tersebut akibat kesibukan masing-masing. Apakah kita harus tetap memberi oleh-oleh tersebut? Karena terkadang muncul rasa enggan memberi hadiah dengan alasan tidak akrablah, tidak pernah ketemulah, mending buat tetangga yang inilah, dan sebagainya. Jika demikian, mungkin kita perlu menyadari bahwa ada hak-hak tetangga yang sangat mulia dalam Islam. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai tanda keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah ditekankan oleh Jibril alaihi salam saat berbicara dengan Rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dan di antara bentuk kebaikan yang bisa kita berikan adalah dengan memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, sebagaimana yang telah dianjurkan dalam syariat. Dan juga segala bentuk akhlak yang baik lainnya, seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu kesulitannya, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya, menasehatinya dalam kebenaran, dan sebagainya. Tetapi ada yang perlu diperhatikan juga dari kebiasaan terkait oleh-oleh ini. Terkadang kita seringkali tak enggan untuk berpesan oleh-oleh kepada tetangga kita yang sedang berpergian, entah sebatas buah tangan ataupun makanan. Meski sudah menjadi tradisi, tapi perlu diingat bahwa perkara yang satu ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya, sikap meminta-mintalah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya meminta oleh-oleh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Terus-menerus seseorang itu suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan lainnya juga disebutkan berdasarkan riwayat dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Saya pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memberikannya padaku. Kemudian aku meminta lagi, maka diberikannya lagi. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau pun memberikannya lagi." Sesudah itu, beliau bersabda, "Sesungguhnya harta ini adalah lezat dan manis. Maka siapa yang menerimanya dengan hati yang baik, niscaya ia akan mendapat berkahnya. Namun siapa yang menerimanya dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapat berkahnya. Dia bagaikan orang yang makan, namun tidak pernah merasa kenyang. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kedua hadis di atas, maka jelas bahwa kebiasaan meminta oleh-oleh kepada kerabat yang bepergian harus dihentikan. Sebab meminta oleh-oleh sama saja kita membebani mereka amanah, dan amanah wajib dipenuhi.
Maka sebaiknya ganti pesanan oleh-oleh dengan doa agar mereka sehat dan selamat selama bepergian hingga kembali. Wallahu a'lam. Pemirsa hasanah, ada sebagian orang yang kehidupannya bergantung pada harta orang tuanya. Bahkan hingga usianya sudah dewasa. Mereka menganggap sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, khususnya seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Sehingga wajar anak menerima hak nafkah dari orang tua. Namun benarkah orang tua berkewajiban menafkahi anaknya hingga dewasa? Sebenarnya, adakah batasan sampai kapan orang tua berkewajiban menafkahi anaknya? Terdapat dua pendapat dari ulama tentang kapan batasan kewajiban orang tua menafkahi anaknya. Pendapat pertama, ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah hanya sampai usia baligh untuk anak laki-laki dan sampai nikah untuk anak perempuan. Kemudian setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas ayah kecuali jika anaknya sakit-sakitan. Sedangkan pendapat kedua, orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak memiliki harta dan pekerjaan meskipun sudah baligh. Dan untuk anak perempuan, tidak ada perbedaan di antara ulama. Mayoritas ulama sepakat bahwa kewajiban menafkahi anak perempuan adalah sampai ia menikah. Karena ketika menikah, tanggungan nafkah telah berpindah pada suaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Lalu, bagaimana jika anaknya sudah baligh namun kesulitan bekerja karena sedang fokus menuntut ilmu, seperti anak usia SMP atau SMA? Apakah orang tua tetap wajib menafkahi? Pada dasarnya, anak laki-laki yang telah baligh dan memiliki kemampuan bekerja, ia tidak lagi wajib dinafkahi. Namun terdapat pengecualian bagi yang sedang sekolah, yang dengan sekolahnya itu ia kesulitan untuk bekerja. Dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri, ulama kontemporer Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan bahwa anak yang sedang mencari ilmu, ia tetap wajib untuk dinafkahi dan orang tua tidak diperkenankan menuntutnya bekerja. Namun demikian, anak laki-laki yang telah baligh hendaknya berusaha untuk tidak bergantung penuh pada orang tuanya. Jika ia sehat dan mampu mencari rezeki secara mandiri, maka hal itu lebih baik karena ia bisa membantu meringankan beban orang tua. Terlebih bagi anak yang memiliki orang tua yang kurang mampu. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berwasiat untuk pemuda agar tidak mengandalkan ayahnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya pemuda itu ialah yang berani berkata, inilah aku, dan bukanlah pemuda itu yang berkata, inilah ayahku. Tetapi bagaimana jika orang tua yang berkecukupan harta masih ingin menafkahi anaknya, padahal anaknya sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga? Dalam hal ini, apabila orang tua memiliki keleluasaan harta untuk diberikan kepada anaknya, maka boleh-boleh saja. Artinya, saat dikerjakan ia mendapat pahala berinfak dan tidak mendapat dosa saat ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu." Walau demikian, baik orang tua maupun anak harus sama-sama memahami hukum asal dari batasan menafkahi anak. Sehingga bagi orang tua tidak merasa dibebani dengan hukum wajib dan bagi anak tidak merasa berhak menuntut harta orang tuanya. Karena pada dasarnya, hak menerima nafkahnya memang telah berakhir. Seorang anak yang telah dewasa dan tetap dinafkahi orang tua boleh menerimanya sebagai hadiah atau boleh pula menolaknya. Yang tidak boleh adalah meminta dan menuntut sesuatu yang tidak lagi ada hak dalam dirinya. Bahkan sebaiknya, seorang anak berusaha untuk membalas jasa-jasa orang tuanya dengan cara yang ia mampu. Sekalipun tidak akan pernah ada anak yang mampu membalas jasa kedua orang tuanya.
sebagaimana riwayat Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Suatu hari, Ibnu Umar melihat seseorang yang sedang menggendong ibunya sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Orang tersebut lantas berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Umar, menurut pendapatmu apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, meskipun sekedar satu erangan ibumu ketika melahirkanmu. Akan tetapi engkau sudah berbuat baik. Allah akan memberikan balasan yang banyak kepadamu terhadap sedikit amal yang engkau lakukan." Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang anak tidak akan mampu membalas orang tua kecuali ia menemukan orang tuanya jadi budak, lalu ia membelinya, kemudian memerdekakan." Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam. Pemirsa sana, merawat seekor kucing sebagai binatang kesayangan di rumah mungkin sudah biasa ya. Namun bagaimana jadinya jika ada seorang ibu yang begitu sayang dengan kucing hingga rela tinggal dalam satu rumah bersama ratusan ekor kucing peliharaannya selama hampir 20 tahun lamanya. Ya, inilah yang dijalani oleh Dita Prisianti. Tak hanya sekedar hobi memelihara kucing saja, Dita adalah sosok pahlawan penyelamat kucing. Betapa tidak? Ia dengan suka rela menampung, merawat, bahkan mengobati kucing-kucing liar di jalanan yang kondisinya memprihatinkan. Ratusan ekor kucing ini tidak didapatnya secara bersamaan. Hampir setiap hari Dita dibantu dengan teman-teman tim penyelamat kucing liar menemukan kucing dengan kondisi yang bermacam-macam. Mulai dari anak-anak kucing yang terlantar, kucing kelaparan, hingga kucing yang mengalami luka di sekujur tubuhnya. Pernah waktu itu yang kena minyak, disiram dengan minyak panas. Sekujur punggung belakang ini memang terkelupas dan dengan kulit, dengan daging-dagingnya. Pun harus berusaha ekstra ya, karena bagaimana cara menyembuhkannya sampai akhirnya ya, dia bisa bertahan hidup sekitar 3 tahun lah ya, dengan kondisi fisik yang sudah sehat, walaupun masih dengan luka terbuka. Kucing-kucing hasil temuan Dita dan teman-temannya ini langsung dibawa ke rumahnya di daerah Parung, Bogor, Jawa Barat. Kucing-kucing tersebut langsung diberikan perawatan intensif, mulai dari diberikan susu, vitamin, sampai diberikan vaksin dan obat-obatan. Untuk kebutuhan membeli makanan kucingnya, Dita dengan sukarela menyisihkan dari uang belanjanya setiap hari. Namun kini, seiring dengan jumlah kucing yang ia tampung sudah mencapai ratusan ekor, Dita sering mendapatkan bantuan dari rekan dan para donatur yang ingin mengadopsi kucing-kucingnya. Untuk adopter sendiri nggak susah kok. Untuk persyaratannya memang ada hitam di atas putih. Kita perjanjian yang isi perjanjiannya tuh kurang lebih ya komitmen lah ya. Tanggung jawab si adopter terhadap hewan. Karena menurut saya itu yang paling penting. Harus tanggung jawab komitmen seumur hidup. Dan seperti inilah kondisi rumah Dita. Hampir seluruh ruangannya dipenuhi dengan kucing-kucing peliharaannya. Ibu tiga orang anak ini sengaja menyimpan kandang dan rumah kucingnya berbaur menjadi satu dengan rumah tinggalnya. Dita telah menganggap kucing-kucing ini sebagai bagian dari anggota keluarganya. Hidup dan tinggal dalam satu rumah bersama ratusan ekor kucing tak membuat Dita dan keluarganya khawatir akan kesehatan, karena mereka menomorsatukan kebersihan setiap harinya. Jadi satu anggota keluarga itu harus benar-benar memang satu suara, gitu ya. Jangan sampai, ya itulah juga syarat dari adopter. Jangan sampai ada salah satu yang dia tidak suka, karena kita juga tidak bisa memaksakan suka nggak suka ya. Tak hanya merawat, Dita juga melatih kucing-kucingnya ini untuk diikutkan berbagai lomba dan kontes kucing. Ratusan trofi juara yang telah berhasil didapat kucing-kucing Dita. Hal ini semakin memotivasi Dita untuk terus melanjutkan perjuangannya menjadi penyelamat kucing. Memang banyak orang yang beranggapan bahwa kucing adalah binatang kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menyebut jika Rasulullah juga memiliki kucing peliharaan yang sangat beliau sayangi. Karena keyakinan inilah, banyak orang yang menganggap kucing sebagai binatang yang istimewa
dan memiliki kedudukan khusus di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memang benar demikian? Riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing peliharaan. Status kesahihannya masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Namun, kalaupun riwayat itu benar, tidak berarti Nabi tidak menyukai kucing. Rasulullah adalah sosok yang penyayang, tak hanya kepada sesama manusia saja, namun juga pada hewan. Karena pada dasarnya, semua hewan juga punya hak untuk diperlakukan baik dan tidak disakiti, termasuk kucing. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang wanita disiksa di neraka gara-gara perlakuan buruknya kepada kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat. Tidak diberikan makan dan minum, bahkan tidak diperkenankan mencari makanannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sebaliknya, di riwayat yang lain seorang wanita pelacur diampuni dosanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam, menyayangi dan memelihara hewan dengan baik sangatlah dianjurkan. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara kuda atau binatang di jalan Allah dengan penuh keimanan pada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan. Pemberian minuman kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.